kali ini kita akan membahas. Halo guys, jumpa kembali di video buah unik selanjutnya. Ini buah ganda ya guys. Begini asam guys rasanya. Yang besar-besar itu manis kalau sudah masak. Kita cobain ya guys, kayak gimana rasanya. Kita mau nyobain yang segini gini deh guys. Adem gak? Apa enak ya? Nah ini mau dibikinin apa guys? Kalau muda kayak gini biasa dibikinin mah sambal guys. Nah dengan sambal gandaria kan guys? Nah ini dia. Oh gandaria guys. Mantap seget. Seget-seget guys. Rasanya enak. Pokoknya gandaria ini kalau matang itu rasanya manis guys, tapi kalau masih muda seperti ini dibikinin sambal. Waktu itu kita sudah pernah membahas tentang sambal gandaria. Ini dia gandarianya nih guys, pokoknya seperti ini. Oke guys, pokoknya lumayan mahal harganya. Begini nih 5.000, jadi kita perkirakan berapa sekilonya guys. Rasanya yang mantap guys. Kita makan lagi ya. Pokoknya nanti kalau ada yang matang coba kita bahas tentang gandaria yang matang. Ini yang muda dulu. Oke guys, sampai di sini dulu video buah langka saya. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya bisa membahas tentang video-video buah langka lainnya. Sampai ketemu lagi guys.